Pagi ini cerah. Udara terasa begitu segar, meski tetap dingin. Mamat keluar tenda sedangkan aku masih enggan beranjak dari tempat tidurku dan meninggalkan sleeping bagku. Wah, buruan keluar. Ya Allah, wah, cerah banget. Seru Mamat kepadaku. Iya, Mat, iya. Jawabku dengan nada malas. Aku pun merangkak keluar dari tenda kemudian berdiri di samping Mamat. Kemudian ia menepuk pundakku. Eh, bagus kan? Lihat itu, lihat. Itu gunung apa ya? Merapi atau Merbabu? Tanyanya sambil menunjuk ke arah yang ia maksud. Gak tahu, Mat. Mungkin iya, itu Merbabu. Ya udah, Mat. Ayo bikin jemuran. Biar pakaian kita yang basah cepat kering. Ketika kami sedang sibuk menjemur barang-barang kami yang basah, lewatlah seorang bapak-bapak bersama ibu-ibu menyapa kami. Mau naik atau turun, Nak? Tanya bapak itu. Naik, Pak. Bapak sama ibu habis dari atas. Tanya Mamat kepada mereka berdua. Iya, Nak. Kami udah 3 hari yang lalu. Mau marni nggak, Dek? Aku sama Mamat saling melempar pandang. Marning itu apaan ya, Mat? Tanyaku sambil berbisik. Gak tahu, wah. Jawab Mamat dengan lirih. Marning itu apaan ya, Bu? Marning itu jagung yang disangrai. Ini kalian bawa aja. Nanti kalau nyasar atau tersesat dan gak tahu jalan, kalian ngomong aja kayak gini. Putra Jalaklawu, tolong kasih tahu aku jalan yang benar. Nanti pasti ada burung jalak yang datang nyamperin kalian. Nah, kalian lemparkan marning ini, lalu ikuti dia terbang. Nanti dia pasti terbang nungguin kalian dan hinggap di pohon atau di tanah. Kalian kasih lagi marningnya. Ngerti? Oh, iya Bu, ngerti. Kemudian ibu itu memberikan marningnya kepada kami. Makasih ya Bu, ujar Mamat kepada ibu itu. Iya, sama-sama. Kami jalan turun duluan ya, Nak. Jawab si ibu kemudian. Mari, Nak. Hati-hati di jalan. Pelan-pelan aja kalau jalannya, karena jalurnya licin. Gak usah terburu-buru sampai puncak. Tambah si bapak kepada kami. Sambil menunggu barang-barang kami kering, kami memasak makanan. Kami pun mulai masak, kemudian sarapan. Dan setelah itu foto-foto. Bikin vlog dan melakukan hal-hal yang tidak berfaedah lainnya. Matahari mulai muncul meskipun agak malu-malu menampakkan diri, dan hanya sesekali saja mengintip dari balik awan. Untung ada angin yang membantu mengeringkan barang-barang kami. Kami kembali mengecek satu persatu barang-barang kami. Namun tiba-tiba dari arah bawah datanglah 4 orang pendaki. Mereka tersenyum kepada kami dan berhenti di dekat tenda kami. Salah satu di antara mereka melihat kami dengan tatapan aneh. Mamat pun kemudian mengajak ngobrol mereka sementara aku sibuk membolak-balikkan barang-barang kami. Ngecamp di sini, Mas. Sapa salah seorang pendaki yang tadi melihat kami dengan sedikit aneh. Iya, Mas. Kemarin naik kehujanan. Kita nggak kuat dingin. Lalu ngedirin tenda di sini. Masnya mau ke puncak. Tanya Mamat pada pendaki itu. Iya, Mas. Dari mana, Mas? Saya dari Sidoarjo. Teman saya dari Madiun. Berdua aja, Mas. Iya, Mas. Kalau Masnya dari mana? Saya orang sini aja, Mas. Asli sini. Ini naik nganterin orang. Walah, Masnya guide toh. Iya, saya guide lokal di sini. Kalau gitu, saya duluan ya, Mas. Mbak. Iya, Mas. Mari. Jawabku dan Mamat bersamaan. Dan mereka pun jalan meninggalkan kami. Mat, kita naik jam 10 aja ya. Bentar lagi ini barang-barang kita kering. Iya, wah. Gak apa-apa. Tapi, apa kita packing sekarang aja ya? Kan udah mau kering nih. Kita pakai lagi bajunya biar sekalian kotor. Sayang yang masih bersih. Ya udah buruan, kamu ganti baju dulu,
aku mau ngelipat sleeping bag dulu, Mat." Mamat pun masuk ke dalam tenda dan mengganti pakaiannya. "Udah, Wah, buruan kamu ganti, biar aku yang beresin itu." Aku pun jalan masuk ke dalam tenda dan mengganti pakaianku dengan pakaian yang kemarin aku pakai. Setelah berganti pakaian kotor, kami mulai membongkar tenda. Saat aku ingin melepaskan tali yang kami pakai untuk membuat jemuran di bawah pondasi tepat di samping kami mendirikan tenda, aku menemukan sesajen. Aku jongkok dan memeriksa sesajen yang berupa bunga-bunga dan dupa yang sudah mati itu. Ku ambil satu kelopak bunga mawar dan memperhatikannya, lalu mencium baunya. Sepertinya sesajen ini masih baru. Tidak tahu kapan pastinya sesajen ini diletakkan di sini, tapi kondisi fisik bunga ini terlihat belum lama. Mungkin sehari atau dua hari yang lalu, karena bunga-bunganya belum banyak yang rusak. Hanya bagian atas saja yang mulai mengering, sedangkan tumpukan di bawah masih bagus. Pantes aja semalam digangguin. Ternyata kita salah diriin tenda. Dibela-belain nekat jalan dari pos bayangan hujan-hujanan untuk menghindari kalau terjadi hal-hal yang gak diinginkan karena melihat sosok hitam di bawah pohon di pos bayangan. Dan berharap ngecamp di pos 3 baik-baik aja, gak ada gangguan. Malah diriin tenda di tempat setan. Gumamku dalam hati. Wah, ngapain ngejogrok di situ? Buruan packing. Lagi-lagi Mamat mengagetkanku. Aku segera beranjak dari tempatku jongkok dan pergi melepas tali lalu packing. Semua barang ku masukkan ke dalam tasku dan membantu Mamat membongkar tenda. Packing pun selesai. Kami pergi meninggalkan tempat itu dan kembali menyusuri jalan setapak melewati bawah tebing. Kemudian melipir bukit naik mendaki bebatuan. "Pelan-pelan aja, Wah," ujar Mamat kepadaku. Aku pun menjawab perkataan Mamat dengan anggukan kepala. Dengan sangat hati-hati, kami menapaki satu persatu bebatuan ini. Kami memanjat sambil berpegangan pada batu yang lainnya dan batang-batang pohon yang menjulur. Karena medannya yang cukup sulit menguras banyak tenaga kami, membuat kami harus sering-sering berhenti untuk mengatur nafas. "Wah, bentar, Wah," kata Mamat. Dan kemudian ia mengeluarkan belatinya lagi. "Kenapa lagi, Mat?" tanyaku pada Mamat yang sedang menghela nafas. "Buat jaga-jaga kalau ada macan." "Mana ada macan di sini sih, Mat? Kalaupun ada, dia juga pasti ogah, Mat, lewat jalan sini. Treknya susah, bikin emosi jiwa kayak gini. Dia pasti nyari yang enak biar bisa lari-lari cepat." "Ya kan, siapa tahu, Wah, apa salahnya buat jaga-jaga? Nanti kalau tiba-tiba dari belakang atau dari depan ada yang datang mengancam jiwa kita, aku udah siap senjata ini. Jadi langsung aku tikam, aku tusuk dengan belatiku ini," tuturnya sambil mendekatkan belatinya ke mukaku. "Walah, gentleman sekali. Aku bangga padamu, Mat," kataku sambil menepuk pundaknya. "Suwe lah. Udahlah, buruan jalan lagi," kata Mamat kepadaku. Kami pun jalan lagi menyusuri bukit melewati lembah. Dan akhirnya sampai juga di pos 4. Kami break beberapa saat di sini. Kami duduk di sebelah timur warung di dekat punden. "Loh, kalian udah sampai di sini?" sapa guide yang bertemu kami tadi di pos 3. "Iya, Mas. Pos 5 dari sini masih jauh, Mas," tanya Mamat. "Palingan 1,5 jam lagi, Mas." "Ngomong-ngomong, semalam gak digangguin ngecamp di pos 3?" tanya guide itu. "Emangnya kenapa, Mas?" tanyaku dengan penasaran. "Pos 3 itu angker. Gak ada pendaki yang berani ngecamp di situ karena sering digangguin. Tempat yang kalian pakai buat diriin tenda itu dulunya shelter, tapi dirobohin biar gak ada yang ngecamp di situ lagi. Soalnya banyak pendaki ngecamp di situ yang digangguin. Ada yang pernah diriin tenda di situ. Pas tidur ditarik kakinya sampai keluar tenda. Terus lampu tenda diputar-putar. Tenda juga kadang digerak-gerakin sama dia. Di situ yang nunggu cewek, Mbak,"
Kuntilanak jahil dia. Wah, benar. Semalam saya juga gitu, Mas. Teman saya udah tidur. Cuma kebetulan saya gak bisa tidur. Lihat lampu tenda muter-muter sendiri. Terus saya pegangin, berhenti. Habis itu tenda goyang-goyang sendiri. Padahal gak ada suara angin. Terus mamat ini bangun, katanya mukanya ditendang orang. Iya benar, Mas. Muka saya ditendang orang. Ya saya pikir pendaki yang mau diriin tenda di tempat kami. Tapi saya pikir-pikir lagi, tempat itu kan cuma bisa muat satu tenda. Masa yang semalam hantu sih, wah? Sahut mamat kepadaku. Iya benar, Mat. Kamu sih tidur aja. Sampai-sampai semalam aku diintipin sama wajah pucat banget. Gak tahu kan kamu? Ih, masa sih, wah? Iya, Mat. Awalnya aku pikir itu manusia yang habis kehujanan terus wajahnya pucat karena kedinginan. Makanya aku ajakin kamu keluar buat masang frame sama pasak. Sebenarnya itu cuma alasan aja biar kamu nemenin aku keluar. Aku cuma mau mastiin sebenarnya ada orang apa enggak. Terus semalam aku juga lihat sosok putih terbang di antara pohon-pohon. Makanya aku langsung masuk tenda, bukan karena kedinginan, tapi karena takut. Jadi kamu masuk ke dalam tenda gak bantuin aku karena lihat sosok putih di atas pohon. Terus kamu ninggalin aku sendirian di luar masang pasak. Kurang ajar kamu, wah. Kata mamat sambil memukul lenganku. Itu kuntilanak, mbak. Sahut guide itu. Bisa jadi sih, mas. Tapi saya juga gak tahu itu apa. Karena saya gak bisa lihat dengan jelas. Kenapa kamu gak cerita sama aku, wah? Tanya mamat sambil kembali memukul pundakku. Alah, kamu kan penakut. Kalau aku cerita sama kamu yang ada, kamu malah histeris. Semalaman aku ketakutan sendirian, jir. Iya, mbak. Emang harusnya gitu. Kalau pas di gunung, kalau kita melihat hantu, jangan cerita sama temen. Takutnya kalau ada teman yang penakut, yang ada malah bikin susah. Mending diem dipendam sendiri. Saya juga gitu, mbak. Kalau ngantar orang siapapun itu, saya lihat makhluk gaib, ya udah saya diam aja, nggak pernah cerita-cerita ke teman saya. Bentar, masnya bilang nggak boleh cerita-cerita ke teman. Lah ini kenapa kalian ngobrol malah cerita hantu? Kan aku jadi tahu. Astagfirullahalazim. Sahut mamat memotong pembicaraan kami. Ya biarin aja, biar sekalian kamu tahu beban batinku. Kemarin juga. Pas kamu ngomel-ngomel marahin aku karena maksa ngajak kamu jalan dari pos 3 dan gak mau ngecamp di pos bayangan itu. Itu karena aku ngelihat sosok hitam berdiri di bawah pohon. Gak tahu apaan. Yang jelas bukan manusia. Kamu malah ngomel-ngomel aja ke aku. Sahutku pada mamat. Iya mas, kemarin itu aku mangkel sama dia. Udah dibilangin ngecamp di pos bayangan aja tapi malah kekeh ngajakin jalan. Akhirnya aku ikutin aja maunya dia. Sambil jengkel dan akhirnya menderita kan? Timpal mamat kepadaku. Ya kan karena aku lihat ada sosok hitam berdiri di bawah pohon, Mat. Mau kamu pas tidur diklonin sama dia? Tanya aku pada mamat. Emang di pos bayangan itu juga angker, mbak. Saya juga pernah ditakut-takutin pas break di situ. Kan udah terasa kan tempatnya aja kayak gitu. Saya kalau bawa orang gak pernah mau ngajak mereka ngecamp di pos bayangan atau di pos 3. Mending camp di jalur daripada heboh dijailin. Ucap guide itu. Ya udah mas, saya mau lanjut jalan ke puncak dulu. Atau kalian mau bareng sama kami? Oh iya mas, boleh. Jawab mamat. Wah, ayo bareng. Kami pun kembali jalan menuju puncak. Dari pos 4 ke pos 5 ini lebih banyak bonusnya. Pemandangannya pun juga bagus. Kami jadi sering berhenti untuk berfoto ria dan sesekali membuat video. Gaet dan temannya sudah jauh jalan di depan meninggalkan kami. Setelah puas foto-foto, kami kembali lanjut jalan. Menyusuri jalan setapak dengan trek batu dan tanah. Kami naik bukit lagi lalu menuruninya dan melewati pohon-pohon Edelweiss. Sampai pada akhirnya kami pun tiba di pos 5. Kami ngecamp di Hargo Dalam dan tak jauh dari warung Boyem. Kami mendirikan tenda di camp area di jalur arah Candi Ceto.
kami sempatkan masak makanan untuk mengisi perut kami. Wah, kita ke puncaknya sekarang atau gimana? Biar besok pagi kita tinggal turun. Ya udah Mat, kalau gitu, ayo. Jawabku dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Aku menghentikan makanku dan menoleh kepada Mamat sambil mengangguk-anggukkan kepalaku. Aku khawatir ia tak bisa mendengarkan ucapanku dengan jelas. Setelah selesai makan, kami pun jalan lagi untuk summit. Aku membawa 2 botol air minum yang kosong, sedangkan Mamat membawa tas kecil dan 1 botol air minum. Jalan menuju summit ini harus ekstra hati-hati. Treknya campuran bebatuan dan tanah. Kemiringannya juga cukup curam. 5 langkah jalan, kemudian berhenti atur nafas. Sampai puncak ngos-ngosan, habis sudah rasanya nafas ini. Sore-sore di atas puncak pemandangannya istimewa. Awannya juga bagus. Semuanya bagus, cerah, gak ada kabut sama sekali. Di sini sepi, gak terlalu banyak orang, serasa gunung milik sendiri. Dan setelah puas foto-foto dan bikin video, kami pun kembali turun. Waktu turun lebih sulit daripada waktu naiknya. Harus double ekstra hati-hati. Loh, wah, tasku di mana? Ya nggak tahu, Mat. Kan kamu yang bawa. Ya Allah, wah, ketinggalan di puncak. Aduh, Mat, dasar ceroboh. Buruan balik. Mamat langsung lari naik. Aku lari mengikutinya di belakang. Udah jalan nanjak lari-larian, rasanya mau putus nafas ini. Aku ngos-ngosan. Tenggorokan pun langsung kering. Dan tiba-tiba aku terjatuh dengan posisi dengkulku membentur batu. Kemudian aku memeriksa dengkulku yang ternyata lecet. Aku bangkit sambil meraih 2 botol kosong yang kuletakkan di sampingku. Dengan menahan perih dan linu, aku jalan pincang sambil meringis. Belum sampai aku ke puncak, terlihat Mamat sudah datang menghampiriku. Eh, gimana? Tasnya ketemu? Tanyaku pada Mamat. Ketemu, wah, untung aja di puncak gak ada orang. Kata Mamat sambil ngos-ngosan. Coba kalau ditemuin orang, terus dibawa. Gimana nasib kita, wah? Kunci motor, HP, dompet, semuanya ada di dalam sini. Makanya jangan ceroboh, Mat. Capek aku. Lari-lari sampai jatuh bangun. Nih, kakiku lecet. Aku juga jatuh gendeng. Lihat kakiku nih, lecet berdarah kena batu. Ujar Mamat sambil memperlihatkan lukanya. Dan aku pun tertawa terbahak-bahak melihat luka di kaki Mamat. Singkat cerita, kami pun kembali turun lagi. Sampai di bawah, kami jalan menuju sendang derajat untuk mengambil air. Kami cukup lama berada di sendang derajat. Kami mampir dulu di warung untuk sekedar mengisi perut kami. Kemudian habis maghrib, kami jalan ke Hargo Dalem. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba perut Mamat mendadak sakit. Ia meminta untuk berhenti karena ia tidak kuat menahan buang air besar. Akhirnya kami pun berhenti. Mamat masuk ke semak-semak sedangkan aku menunggu di pinggir jalan setapak. Duduk jongkok sambil nunduk dan memakai kupluk jaketku untuk melindungi kepala dan telingaku supaya tidak dingin. Karena di bawah bukit ini angin bertiup sangat kencang. Namun tiba-tiba... Weh, apaan itu, Rek? Terdengar suara orang laki-laki dari arah kiri. Eh, itu genderuwo. Seru lelaki itu. Sontak aku kaget dan langsung berdiri. Mat, genderuwo, Mat. Teriaku pada Mamat. Tanpa menunggu Mamat, aku pun langsung mengeluarkan jurus 1000 langkah dan berlari mengejar cahaya senter dan suara beberapa orang laki-laki yang heboh teriak sambil berlari. Aku bingung dan merasa bersalah, karena sudah meninggalkan Mamat sendirian. Sebenarnya aku ingin kembali lagi, tapi aku juga takut jika genderuwo itu muncul di hadapanku. Tapi kalau aku tidak kembali, apa kabarnya Mamat? Wah, wah! Terdengar teriakan Mamat.
namun tak kuhiraukan panggilan Mamat. "Bang, tadi abang teriak genderwo. Di mana genderwonya?" tanyaku pada rombongan itu. "Loh, mbak ini dari mana?" Bukannya menjawab pertanyaanku, sekelompok remaja ini malah ganti bertanya kepadaku. "Tadi aku pas duduk jongkok di sana tiba-tiba sampean teriak genderwo." "Mbak tadi yang duduk di sana toh?" tanya salah satu dari mereka. "Ya ampun mbak, aku kira tadi genderwo. Abisnya pakai jaket hitam terus jongkok dekat semak-semak. Tiba-tiba muncul kena cahaya, ya aku kirain genderwo," jawab remaja itu. "Hah? Apa? Jadi kalian lari sambil bilang genderwo itu gara-gara ngeliat aku?" seruku sambil menyeringai. "Ya maaf mbak, abisnya kita kaget." "Iya mbak, bener, kaget kita," jawab laki-laki berjaket biru. "Kampret, gara-gara kalian aku jadi lari ninggalin temanku yang lagi boker. Awas aja kalau temanku kenapa-napa," ancamku dengan nada marah. Aku pun berbalik dan ingin menjemput Mamat. "Heh, ngapain pada diem aja di situ? Ayo temenin," seruku pada mereka. "Iya mbak, iya-iya," jawab salah satu dari mereka. Kami pun segera menghampiri Mamat. "Mat, Mat," seruku memanggilnya. "Wah, tolong wah." Aku segera berlari menghampirinya. Ternyata Mamat nyungsep sambil tengkurap dan celananya belum dinaikkan. "Lah, Mat, ngapain?" tanyaku pada Mamat. "Ngapain matamu? Kamu pikir aku lagi apa? Renang. Terus genderwonya mana?" tanya Mamat kepada kami. "Bang, gak apa-apa bang," tanya sekelompok pemuda itu. "Heh, Mat, ngapain nyungsep terus? Mau jadi buaya kamu? Buruan bangun, itu celanamu naikin dulu," ujarku pada Mamat. "Gimana mau bangun kalau kamu terus melihat aku kayak gitu? Dinyalain senter lagi. Pergi dulu, matiin senternya," omelnya kepada aku. Aku pun sedikit menjauh dari tempat itu. Mamat ditolong oleh 5 orang laki-laki yang bersamaku. Beberapa saat kemudian Mamat pun menghampiriku. "Heh, gendeng, ngapain kamu ninggalin aku tadi?" tanyanya sambil menonjok lenganku. "Ya maaf Mat, aku kan kaget. Mereka tuh biang keroknya. Kalau mau nyalahin ya salahin aja mereka. Ini semua gara-gara kalian. Kalian teriak genderwo, aku langsung panik dan gak sempet cebok sama naikin celana. Aku lari terbirit-birit sambil naikin celana. Eh malah jatuh. Hampir aja aku jantungan. Takut aku setengah mati," jawab Mamat dengan nada marah. "Udah, sekarang temenin aku ke sendang. Aku mau ganti celana. Bang, ada celana nganggur atau sarung gak? Pinjam dulu deh. Nanti aku balikin. Aku ngecamp di bawah petilasan Hargo Dalem." "Oh iya bang, ada bang," jawab salah satu dari mereka. "Bang, maafin ya, kita gak sengaja. Soalnya mbaknya duduk jongkok terus kehalang semak-semak. Pakai jaket hitam lagi, kita kira hantu." Kemudian Mamat menghela nafas. "Ya udahlah, lupain aja," jawabnya sambil meraih sarung yang diberikan oleh laki-laki itu. Singkat cerita, keesokan harinya sebelum pulang, kami membuat sarapan. Setelah selesai sarapan, kami pun memulai perjalanan turun. Langkah kaki kami berderap riuh saat menginjak kerikil bebatuan. Di antara gemuruh awan putih yang menyeberangi bukit, aku menonggakkan kepalaku sambil terus berjalan, melihat pemandangan indah di hadapan mata kami. Sepanjang perjalanan, mataku terus menatap pemandangan indah itu. Perbukitan dan telaga Sarangan tampak indah dari atas sini. Angin menari-nari di sekitar kami, menampar pipi kami dan menerbangkan sebagian rambutku.
kami sempatkan break di pos 5 via Cemoro Sewu. Dan setelah dirasa cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan ke bawah menyusuri trek bebatuan ini. Berbeda ketika kami naik lewat Cemoro Kandang. Di Cemoro Sewu ini lebih banyak pendaki yang melewati jalur ini. Saking banyaknya pendaki yang lewat jalur ini, kami harus antri untuk bisa jalan turun. Aku menghela nafas. Jalan sebentar lalu berhenti ngantri nunggu yang jalan di depanku. Sudah bawa beban berat, jalannya menurun namun sebentar-bentar berhenti. Jalan seperti ini membuat kakiku sangat sakit. "Mat, ngompas yuk, gak sabar aku nunggu antrian," ajakku pada Mamat. "Yaudah, ayo wah, kakiku sakit nahan-nahan terus." "Sama, Mat." Kami pun akhirnya memotong kompas meskipun jalannya sedikit susah, namun bisa sedikit lancar. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di pos 1. Di sini kami tidak beristirahat, karena ingin segera sampai di base camp. Sampai di sini, kami jalan mulai pincang. Kaki sudah lemas. Otot kaki ketarik dan ditambah kaki kami yang lecet seolah melengkapi penderitaan kami berdua. Rasanya pos perizinan tak sampai-sampai. Langkah kami makin lama makin melambat. "Alhamdulillah wah, base camp udah kelihatan." "Iya Mat, alhamdulillah," jawabku dengan lirih. Rasanya sudah tak mampu lagi untuk berbicara. Sebelum kami sampai ke base camp, kami break di sini 30 menit. Kemudian jalan lagi untuk sampai ke base camp. Kami meletakkan tas kami di depan pintu base camp, lalu meninggalkannya di sana. Kami pergi jalan kaki menuju base camp Cemoro Kandang di perbatasan Karanganyar dan Magetan. Kami harus jalan lagi 30 menit untuk mengambil motor dan laporan. Namun dalam kondisi lelah seperti ini, Mamat masih sempat-sempatnya nge-vlog di pinggir jalan. Setelah sampai di pos perizinan Cemoro Kandang, kami laporan lalu mengambil motor di parkiran. Kemudian kembali lagi ke Cemoro Sewu untuk mengambil tas kami yang kami tinggalkan di depan base camp. "Wah, sini," ujarnya sambil melambaikan tangan. Aku mendekatinya, kemudian ia menunjukkan aku dua buah benda besar seukuran bola bekel, berbentuk seperti buah jambe dengan dua warna hijau dan hitam yang mengkilap. "Ini apaan, Mat?" "Gak tahu. Tiba-tiba ada di dalam saku celanaku." "Kok bisa?" "Gak tahu ah. Tiba-tiba udah ada di dalam celanaku. Aku ngerasanya kok ada yang ngeganjel di saku celana. Pas aku cek, nemuin itu." Sambil naik ke jok motor, aku memperhatikan benda itu. Mirip buah, tapi bukan buah. "Udah wah, buang aja," ujar Mamat kepadaku. "Buang kemana, Mat?" "Lempar aja ke hutan pinus." Aku pun menuruti permintaan Mamat melempar benda itu ke hutan pinus. Kami kemudian melanjutkan perjalanan. Aku mengantarkan Mamat ke terminal. "Hati-hati ya, Mat." "Yoi, kamu juga hati-hati wah. Jangan ngebut naik motornya." "Mau ditemenin dulu gak nyari bis?" "Gak usah wah." "Ya udah, aku langsung pulang ya." "Iya wah, hati-hati." Kami pun akhirnya berpisah di depan terminal. Kunyalakan kembali mesin motorku dan kupacu agak kencang agar segera sampai rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi lalu makan. "Mamat kemana? Gak mampir ke sini?" tanya ibuku sambil membawakan makanan. "Enggak, Bu. Dia langsung pulang ke Sidoarjo." Setelah selesai makan, aku langsung pergi tidur. Malamnya aku meriang. Badanku panas dan dingin rasanya. Keesokan harinya Mamat menelponku dan menanyakan kabarku. "Halo wah, sehat kamu?" "Meriang aku Mat, badanku sakit semua kayak dikeroyok masa."
Sama Wah, kakiku linu, kata Mamat. Ya udah Wah, kamu istirahat, terus coba ke dokter ya. Ia pun mematikan teleponnya. Sejak turun dari Lawu, aku sakit meriang. Hampir seminggu lebih belum sembuh juga. Kaki buat jalan rasanya juga sakit. Kalau mau jalan harus pegangan sambil pincang-pincang. Dibuat jongkok juga sakit. Aku menceritakan apa yang aku temukan bersama Mamat kepada ibuku dan kakakku. Mas, pas turun dari Lawu kemarin, di dalam saku celananya Mamat tiba-tiba ada benda sebesar bola bekel. Bentuknya mirip buah jambe. Dia memiliki dua warna, hitam sama hijau mengkilat. Aku liatin, aku kira buah. Terus aku gigit. Pas aku gigit, keras banget. Si Mamat nyuruh buang benda itu ke hutan pinus. Ya udah, aku lemparin aja ke hutan pinus. Kira-kira itu apaan ya, Mas? Itu rumah genderwo. Kamu asal aja sih main lempar. Kalau mau buang sesuatu yang kelihatannya asing, jangan dilempar. Diletakin aja pelan-pelan, terus tinggalin aja. Syukurin, main lempar-lempar aja sih. Sekarang kan sakit jadinya. Ujar kakakku kepadaku. Setelah hampir 2 minggu aku sakit, akhirnya sembuh juga. Setelah kakakku pergi ke Gunung Lawu dan membawakanku air sendang. Entah sendang mana yang ia ambil airnya. Namun, untuk beberapa bulan ke depan, aku sepertinya akan berhenti naik gunung. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil poin-poin positif dari pengalaman Mbak Wahyu dan Mas Mamat. Terima kasih kepada Mbak Wahyu Subuh yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan pengalamannya pada channel ini. Sukses terus untuk Mbak Wahyu. Dan sampaikan salam saya kepada Mas Mamat. Terima kasih pula saya ucapkan kepada teman-teman setia pendengar channel Mereka Ada, yang selalu memberikan komentar positif pada tiap episodenya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.